Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa bang semua pegawai cantik. Okay, welcome back to Shana Samad TV. Okay, hari ni mamu nak cut benda ni semua short sebab mamu dah kerja. Jadi mamu nak kena buat benda ni special untuk hamba. So, dia cerita ni aku banyak tengok benda ni dekat TikTok. Aku nak cerita pasal yang Five Guys tu lah. Pernah dengar pasal Five Guys? Lima jantan. Dia macam, dia burger kan tau. So, aku tak tahu dia dah ada dekat Malaysia rupanya. Tak tahulah hampa dah makan ke ataupun aku yang ketinggalan zaman. Sebab aku ni tak minat sangat burger. Jadi, hari ni, Mamu dengan Askar-Askar sudah pi membeli. Bukan aku, Askar pergi beli. Aku duduk relax je. So, mereka sudah pergi membeli dua kedai yang menjualkan burger yang special. Tapi itulah sebab permintaan ramai ada burger yang aku nak tu tak ada. So aku nak yang brisket tu. So tak apa. Hari ni aku nak cerita dekat hangpa pasal burger. Dia sebenarnya okey banyak tau burger. Burger-burger yang tengah top lah ni dekat KL lah. Okey, cerita pasal apa nama, ada KGB. Okey, kalau kita nak cerita pasal burger, dia sebenarnya banyak aja burger yang di Kuala Lumpur ni. Bukan selain daripada burger-burger Ramli di tepi jalan. Kita cerita burger yang mahal lah, bukan B40, T20. Okey, T20 punya burger ni dia lain sikit. Bunyi polis, ambil Najib. Okey, so aku tak pernah rasa lagi dekat satu kedai ni. Nama dia apa tau kedai tu? Woodfire dengan Five Guys. Okey, hari ni Mamu akan nak try dua burger daripada Woodfire dan juga apa? Five Guys. Okey, so tanpa kita buang masa, kita akan try terus bawa mai depan ni dan yang paling penting, Mamu nak try depa punya milkshake. Sebab kebanyakan yang memang yang ada di kedai burger selalu depa akan ada milkshake yang sedap. Okey, so kita tengok milkshake mana yang combination dia ngam untuk setiap kedai. Okey, dan kita cerita pasal harga sekali. Okey, 1, 2, 3. Burger pun sampai. Ting. Okey, depan Mamu dah ada dua burger dan juga dua vanilla milkshake. Okey, so sekarang ni kita tengok depan kita ni ada satu burger. Burger apa ni ya? Cheese eh? Stuffed cheese burger. Stuffed cheese burger. Dan ini pun cheese burger juga. Dua-dua adalah cheese burger. Tapi sebab aku nak brisket, aku nak daging. Tapi tak tahulah, nak berniaga. Tapi barang selalu habis. Lepas kata dah 2 hari habis. Pundek. Dah 2 hari habis, pergilah cari lembu. Banyak lembu duk ada. Nak banyak pergi cari kat parlimen. Banyak lembu. Okay. So guys, sekarang ni kita nak cari. Kita nak cari lembu pula dah. So sekarang ni kita nak test. Ini kita cerita pasal harga dulu. Okay. Harga ini adalah Woodfire. Ini adalah Five Brothers. Five Guys. Okay, kita try Brothers dulu. Burger ni, stuffed cheese burger, beef. Harga dia, murah juga. Taklah murah. RM19.09. Kalau hampa pernah makan di KGB ke, hampa pernah makan di kedai burger-burger yang macam Chili's ke apa semua, jarang nampak angka RM19 ni. Selalu kalau burger-burger jenis ni, nampak 20 lebih kat atas je. Tak ada yang RM19. So, agak terkejut jugalah. Harga dia RM19.09. Ni dia. Harga RM19.09 dan juga dia punya milkshake ni dengan harga RM16.09. Okey? So total ni satu mil ni RM36.08. Okey? RM36.08. Kita letak sini. Ini kita cerita pasal Five Guys. Okey, Five Guys burger dia ni berharga, aku dah kata dah, RM38 lah Hanat. Oi, tu dia, RM38 burger ni. Dan juga milkshake dia saja RM23, lagi mahal daripada burger ni. So kita tengok perbezaan di sini. Ini mungkin sebab brand Mak Saleh, ini brand Malaysia buat. Nampak tak? Lembu yang sama, steak yang sama, rumput yang sama juga mereka makan. Ada mereka makan beef steak. Okay, so tak apa, kita try yang mur dulu. Woodfire. Kita try Woodfire dulu. Oh, so total yang ni berharga RM61 cash out. RM61. Yang ni RM38. RM36.08. Okey, kita tak tepi. Okey, Mamu akan test sikit saja. Mamu tak akan test banyak. Sebab kalau kita test banyak, kita akan muak. Sebab aku tak minat burger yang jenis gedabak macam ni. Okey, kita letak ni tepi dulu. Kita akan mulakan
dengan wood fire. Wood fire. Apa pun dia. Okey. Test dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Amboi. Kilang gula meletup. Apa? Manis tapi sedap. Mat. Kalau kencing manis minum yang ni, auto kaki luruh tu. Tercabut tu. Tu dia burger dia. Mari kita buka. Ni burger. Tu dia besar weh. Besar sungguh burger dia. Macam mana nak makan ni? Good luck lah mamu weh. Okey. Kita angkat burger ni keluar dululah. Kita angkat bagi semua tengok dulu keadaan burger ni, fizikal dia macam mana. Dah ambil hang. Tu dia. Ni burger dia. Okey. Ini burger kita tengok. Nampak? Burger dia. Nak kata juicy tak juicy kita pun tak tahu. So kita selak-selak dululah. Nah, kita selak-selak dulu apa ada di dalam. Dia ada caramelized punya apa bawang. Lepas tu dia bubuh menantang macam apa turkey punya ataupun ayam punya ham apa menantang tu orang panggil tu ah. Tu tak tahu. Lepas tu dia ada daging. Daging dengan cheese. Okey. Mai kita rasa eh. Pisau. Pisau pun kala sama baju lah. Elok eh. Okey. Kita sembelih dia. Rap. Bukan aku tak mau makan, gigit terus. Aku ni berjambang. Tak gigi geli pula hangpa tengok. So aku kena potong lah. Kalau tak ada orang aku gigit kan. Tapi sebab hangpa tengah tengok, takkan aku nak memalukan martabat aku sebagai seorang lelaki berjambang. Okey. Okey. Kita potong sikit lagi. Okey. Walaupun dia dah hancur tak apa. Aku yang nak makan, bukan hangpa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kan? Yang ini sedap. Dulu, aku pernah makan burger dekat apa KTB ni. Nama dia animal apa? Animal pack ke apa ke? Aku tak tahulah. Tapi daging dah banyak. Tu pun dah sedap. Kalau nak bandingkan yang ni, KGB, Assalamualaikum. Kena tinggal sayur. Oh. Alamak, mana dagingnya? Lah, takkan tu lah. Tak apa, daging ni banyak. Daging ni banyak. Ni kita rasa dia punya ham tadi tu. Dengan daging. Sedap. Betul sedap. Dengan panas dia, dengan caramelized tadi punya apa orang panggil tu, bawang tadi yang caramelized, aku rasa ada dengan dia punya ham, bukan turkey slice tadi tu kan, kena elok lah. Aku rasa kita kena buh sikit lagi baru kita kena. Okey, kita potong satu lagi last eh, janji. Ni tekan dulu baru kita kap. Ha, yang ni aku dapat. Yang ni aku dapat. Okey betul. Okey. Aku letak sap. Okey. Ni aku test. Nampak tak daging dia? Sat sabar. Tu dia. Daging dia nampak tak? Daging dengan dia punya caramelized tu semua hang bubuh sekali. Jap aku terlupa bubuh. Jap. Sorry. Rap bubuh atas ni. Nampak ni bubuh atas dia sekali. Boh. Tak. Untuk harga RM19 mat. Sangat berbaloi. Sangat-sangat berbaloi. Adalah suara pernah beritahu dekat aku. Kalau hang try dua ni, ini sedap lagi. Daripada Five Guys.
Tapi mungkin disebabkan Five Guys dia masuk Malaysia, lembu dia lembu Islam. Lembu sana kapiak, dia lain. Dan mungkin lembu mereka semua kan tak semelih secara elok. Dan mungkin mereka ada babi. Sana ada babi, sini tak ada babi. Itu je. So mungkin disebabkan babi itu membuatkan Five Guys ni sedap dekat US. So bila dia main di sini tak ada babi, sebab dia kena ikut SOP Malaysia kan. Ha, bagus lah. Macam tu, macam tu yang sepatutnya. Jadi yang ni Malaysia punya. Jadi Malaysia buat dengan mengikut pada spesifikasi 2.0 Malaysia. Faham? Okey, sedap. Untuk yang ni, setakat ni burger yang paling enam mamu pernah makan untuk burger T20. Bukan burger biasa lah. Burger yang tepi jalan tu sedap, itu level lain. Okey? Okey. Alhamdulillah. Buah ni. Tapi yang ni manis sangat. Manis sangat. Tebus sikit. Okay, I cannot. Too sweet. Mungkin memang milkshake manis kot, kan? So, aku... I cannot say anything lah. Okay. Now, let's go! Okay. So, burger seterusnya dengan berharga 60 lebih ringgit. Ni dia, Five Guys dan juga Ayak ni seketul berharga 20 lebih ringgit. 20 lebih ringgit mat ayak ni. Tapi tak apa, kita rasa sedap ke 20 lebih ringgit ni. Bismillah. Melekat lah. Dengan ini aku mengatakan bahawa milkshake memang penuh dengan gula. Manis sangat. Tapi sedap lah. Milkshake benda ni memang manis. Tapi jarang kan dengar Mak Saleh ada diabetes kan? Orang Melayu kita juga yang dipersalahkan dengan kuih keria, badak berendam, cucuk meneram, karipap pusing, kan? Itu tu kena kencing manis. Depa minum hari-hari kot ini. Ngembira lagi. Okay. Okay. So sekarang ni kita akan test cheeseburger tu dia. Ambil hang besar ni cheeseburger. Okay, mari kita unboxing burger ini. Yang berharga berapa ringgit tadi? RM30 eh? Dia. Dia burger Ramli eh. Oh, yang marah ha. Sabar ha. Baik guys. Bukannya ada sini pun. Okey, mari kita buka. Dia melekat lah. Oi, tu dia burger dia. Licin. Okey, mari kita operation kan burger ini. Kita letak tepi dulu. Kita tengok pati. Pati pun boleh. Patty dia. Dia jenis ni ya. Yalah. Dia patty depa memang depa buat sendiri patty tu. So kita rasalah eh. Kita jangan jump to conclusion. Kita cucuk dulu. Kita potong. Okey, dah potong. Sat macam tu, kita tarik. Kita bahagi pula dua. Okey, pusing sikit. Potong. Okey. Okey dah. Allah, terburai. Okey, tak apa. Aku yang nak makan kan? Okay. Okay guys, mari kita rasa. Ini burger dia, nak tengok kah? Nak tengok? Agak kering di sini aku nampak. Oh, kering. Tapi tak apalah, kita rasa dulu. Alhamdulillah. Ay, bau tiga mulut dah, dah kenyang lah. Okay. So, kita rasa. Bismillah untuk anda. Sedap. Kenapa aku cakap sedap? Ha? Dia punya patty rasa macam McDonald's tu. Ha. Kamu faham tak maksud aku McDonald's? Sebab siapa pernah makan Big Mac? Semua pernah makan Big Mac kan? Daging ni macam daging Big Mac. Daging tadi tu hang boleh rasa daging tu padat tau. Tapi daging dia, dia memang American style. Memang American punya style lah daging ni. Dia pakai minced beef 4.0 of concentrated, I don't know. Tapi betul. Awak ada punya daging memang sedap. Juicy.
lagi juicy daripada McDonald's. Ha. Memang bagus ya. Sedap. Okey, kita makan. Lah. Sebab sedap, betul. Yang ni sedap. Yang ni aku boleh cakap, kalau hangpa nak rasa burger selain daripada burger McDonald's, tapi hangpa nak rasa American style, ini American style. Patty dia American style. Sebab aku kan darah American juga. So aku boleh rasa benda tu dekat dengan kampung halaman aku, dekat Teachfield. Pernah dengar? Aku tak pernah dengar. Kalau pun pernah dengar, pelik juga. Okey, kan? Siapa yang minat cheese kan? Ini kena loteri lah. Memang macam tu. Padahal dengan segala cheese yang duk ada. Cheese berdebah. Okey. Aku akan komen selepas ni. Makan ayam ni. Cheese banyak kan? Pening tu. Darul. Okey. Alhamdulillah. Mamu dah test, dah makan dah dua-dua ni, iaitu Five Guys dan juga Woodfire KL. Okey, kita cerita pasal Woodfire dulu. Okey. Woodfire dengan harga RM36.8 kupang, burger dia tu sedap. Sedap, dia patty dia hang boleh rasalah patty tu Malaysian style. Maknanya ada setengah suka yang jenis grind tau, dia punya daging patty dia tu, dia per grind agak halus. Aku tak tahulah, aku tak pandai pasal patty ni, tapi bila kita makan kita boleh rasa texture dia. Tetapi Woodfire dengan harga RM36, aku rasa RM39 termasuk dengan ayak ni, milkshake ni, aku rasa berbaloi untuk seorang meal lah. Satu meal berbaloi lah. Ini kita cerita 20 tau. Ini kita cerita yang bukan nak makan hari-hari. Ya, ini orang kata makan hujung minggu. Bawa awek, bawa aci, bawa bini. Jangan bawa anak, anak mahal. Kalau makan bawa anak, jadi mahal balik. Sebab anak pakuk ni banyak. Dia nanti patuk ni, dia bukan patuk hang punya saja. Dia punya makcik tu sebelah tu semua dia nanti patuk. Dan dia bergula. So, nantak apa lah kalau kau nak ni. At your own risk. So, bagi aku, Woodfire sedap. Berbaloi harga untuk memakan weekly, weekly ataupun bulan-bulan ke apa, rasa apa nak makan. Patty dia okey dengan dia punya, tadi ada apa, macam turkey punya lapisan, turkey punya lapisan tu pun nampak macam okey lah. Nak kata sedap sangat tu, sedap tapi tak ada lah. Hebat sangat, faham? So, untuk aku, untuk Woodfire KL, aku bagi 4 su. Aku bagi 4 su. Okay, aku kurang tadi sikit. Okay, 4 sur aku bagi untuk Woodfire KL. Okay, so kita cerita pasal Five Guys. Okay, Five Guys ni berbalik kepada penceritaan kita dengan harga dulu. Dengan harga RM38, mungkin dia beli franchise tu mahal untuk bawa kat Malaysia. Dia jadi RM38. Sebenarnya, aku pernah makan satu kedai dulu. Tapi aku makan ni di airport. Di airport lah. Memang aku makan tu di airport. Di airport Abu Dhabi ke Dubai. Aku pernah makan. Nama burger tu bukan Fuel Shack Malaysia tau. Dia apa shack ke? Apa? Tetapi dia tak ada kat Malaysia. Mat, burger tu boleh dapat 5 sur, Mat. Yang tu aku bagi. Aku lupa lah nama. Apa shack tak? Tu mesti aku cari. Bagi yang puas hati. Shake Shack. Burger tu, Shake Shack ni, sedap dia lain macam. Aku boleh cakap apa? Yang tu memang sangat-sangat sedap. Aku pernah pi Dubai, kalau aku transit ke ataupun dekat Abu Dhabi ke, dia ada satu kedai dekat dalam tu. Aku mesti lambat macam mana pun, aku mesti lari pi beli dulu burger tu aku makan. Betul? Shake Shack. Apa kalau jumpa Shake Shack beli, bukan Fuel Shack. Fuel Shack Malaysia punya. Aku tak pernah tahu, aku tak pernah makan. So, Shake Shack.
Alhamdulillah dia halal. So, memang sedap. Yang tu boleh dapat 5 sul. Tetapi kita balik-balik kepada Five Guys. Okay, Five Guys ni, dia sedap, Mat. Dia punya patty dia American style. Dia bukannya Malaysian style macam aku cakap tadi. Patty Malaysia ni, dia macam padat sikit. Padat sikit. Patty Five Guys atau patty, kalau hang kalau hang pi makan McDonald's, hang makan patty Mat Saleh kan, hang patty McDonald's, hang rasa tak dia punya Big Mac dia macam belerai sikit. Kalau hang gigit dia punya daging, contoh Big Mac kan, hang tarik tengok daging dia, hang buat macam tu. Dia lerai. Tetapi US punya style burger memang macam tu. Yang jenis fast food. Ini adalah fast food. Fast food dekat US. Tetapi kalau fast food macam ni dekat Malaysia, mahal lah nak oi. Faham? So di US biasalah harga dia. Mungkin dia lagi mahal sikit daripada McDonald's, tapi di sini melampau cerita dia. Kalau McDonald's hang dapat 3 meal lu ataupun 2 meal hang boleh makan lah dengan harga apa RM60. Hang dapat 3 meal kot. 3 complete set meal hang boleh makan di McD, lagi sedap bagi aku. Tak tahulah bagi hangpa. So untuk ni pun aku boleh bagi 4 sul. Dia orang sama. So pilihan anda kena lebih bijak. Yang untuk Five Guys aku boleh bagi 5 sur. Eh silap. Pui. 4 sur aku bagi. So hangpa boleh buat pilihan yang bijak. Nampak tak dua ni? Yang ni RM30, yang ni RM60. Pilihan di tangan anda, duit anda, gaji anda. Okey? Hangpa yang nak makan bukan aku. Hangpa yang nak gemuk bukan aku. Okey? Hangpa yang nak kena bayar bil hospital kalau kencing manis pun hangpa, bukan aku. Okey? So guys, kesimpulannya di sini adalah 4 sur. 4-4. Okey? So, aku tak tahu pilihan di tangan anda. Dua-dua bagi aku sedap, boleh makan tapi bukan hari-hari. Tapi ini harga dia mahal sangat. Ini harga dia berbaloi. So, hangpa boleh buat pilihan sendirilah. Try. Bagi aku, hangpa kena try. Then, hangpa boleh faham apa yang mamu cuba cakapkan di sini. Okey? Boleh? Boleh terima? Minggu ni main konten boleh terima? Boleh terima kan? Okey? Thank you very much guys. Sehingga kita jumpa lagi minggu depan. Waktu yang sama, jam yang sama, channel yang sama, channel lain sudah tengok. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe. Bye.